Sobat TV, apa kabar semuanya? Pasti dalam keadaan sehat ya, Sobat TV. Syukurlah kalau begitu. Kali ini kita mau cerita apa, ayo? Ada yang tahu? Juwita TV sekarang mau menceritakan. Ngeri loh, Sobat TV. Seorang wanita yang hamil jadi nenek. Mau tahu ceritanya? Yuk. Gini dianya, Sobat TV. Ini ada seorang wanita yang bernama Sahria. Konon dia wanita yang cantik, berubah menjadi nenek-nenek. Berubah jadi nenek-nenek. Yang wajahnya cantik berubah jadi nenek-nenek ketika sedang hamil. Asal wanita ini yang bernama Sahria ini berasal di daerah Malaysia. Ya, Sobat TV, dia itu nenek-nenek. Kalau dia adalah jalan gitu kan, jalan atau pergi kemana, dari dia dibilang nenek-nenek. Kenapa dibilang nenek-nenek? Karena mukanya keriput sekali, seperti nenek-nenek. Dia di saat dia melahirkan anak pertama, dia hamil ya, Sobat TV. Dia hamil anak pertama normal, anak kedua juga normal. Tapi anak yang ketiga ini, dia sedang mengandung atau hamil, mukanya seperti nenek-nenek, menyeramkan. Sungguh sangat menyeramkan. Dia pun juga merasa, satu, merasa malu, merasa sempat stres setelah melihat wajahnya yang penuh dengan keriput. Tapi bagaimana? Apa boleh buat? Memang kita wanita ini itulah macam-macam ya, Sobat TV, ketika kita sedang hamil. Ada yang mukanya makin cantik, lebih cantik lagi. Ada yang mukanya jelek, jelek, makin jelek lagi. Sobat TV, dia merasa kesal, dia merasa malu. Ya, macamlah yang dirasakannya karena wajahnya itu keriput seperti nenek-nenek. Seiring waktu berlalu, lahirlah anak Sahria ini yang ketiga. Ya, yang waktu dia ngidam atau mengandung, dianya seperti wajah nenek-nenek ini, akhirnya melahirkanlah Sahria ini dengan baik atau normal. Sudah lahir anaknya yang ketiga, tak terasa wajahnya semakin lama semakin seperti semula kan. Hilang sedikit-sedikit keriputnya yang sebelah kiri, hilang keriputnya sebelah kanan sedikit-sedikit, tangannya juga, badannya semua. Lama kelamaan badannya, wajahnya seperti dahulu kala. Bangganya Sahria ini, seorang istri ini, kepada suaminya karena suaminya selalu memuji dia. Suaminya selalu bilang walaupun dia wajahnya seperti nenek-nenek, sudah keriput, jelek, dia suaminya selalu bilang, "Sayang cantik, istriku cantik, manis."
selalu dia bilang seperti itu sama Tibi. Itulah bangganya. Bahagianya Sahria ini memiliki suami yang menerima dia apa adanya. Bukan ada apanya ya sahabat Tibi, luar biasa. Itu rahasia dari Ilahi. Oke sahabat Tibi, thank you very much. Inilah cerita dari Suita Tibi. Semoga menjadi pedoman untuk menjadi yang lebih baik lagi. Semangat selalu, salam dari Juita TV. Dadah!